Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Oh iya, ketemu aku ya. Ini harusnya juga ada pegangannya ini, jadi enggak repot semacam ini. Syukur apa kok ya? Ini bapak cilik saya, namanya Bapak Fitirun. Ngapurane ya, Om ya. Ini kan semarin kuburan bunga ya. Kabeh. Kabeh. Eh ngumpul sih ya. Iya. Ngapurane Om ya. Sehat. Sehat. Amin. Ya. Ki anak kinyo. Anak. Oh. Sing endi? Sing ya Tengarang. Sing ya Tengarang. Sing ya Tengarang. Ngapurane ya. Melewati jalan setapak ke makam apa namanya, besi manusia kuat. Lagi pada apa? Lagi pada apa, Bung? Lagi pada turun. Betah apa ora? Oh, betah ora, udah balik ya. Ya, izin, maaf ya, sempatin. Jalan setapak ini. Jalan setapak menuju ke makam. Ini perlu diusulkan kepada pemerintahan desa agar makamnya, jalan ke makam ini sangat mengkhawatirkan. Anak Rika kebanjiran nang Bontang. Ke Susil miki jare ngirim anu jare kebanjiran. Sil ki bapakmu ki Sil ki. Kebanjiran ke berapa, Pak? Bengi. Karo hah? Karo Didin. Didin barang. Edi ya. Ya wis ya. Madakaken. Lewatnya benar-benar jalan setapak. Bisa mari ngono. Endi sih? Asline biasane ning kono tapi Mbah anyar ki dak kubur ning kene mbingi. Metu mene kabeh ora, mung nembe mana. Iya merek mene. Tika, terus ini kisah apa, Lik? Ngelaitin. Bapak mana ngene? Hah? Bapak mana ngene sini sih? Endur. Ngumpulannya ya? Mila, kamu tinggi banget itunya. Kayak sepatunya tinggi banget.
tinggal kuwi kok sing plastik jadine enteng. Orang Longgang ini menamakan kuburan cilik. Namanya Pesarean Besiman. Dan bisa Bapak Ibu lihat semuanya, ini jalannya sangat-sangat sangat-sangat alamiah karena masih menggunakan galengan sawah, galeng sawah yang digunakan. Dan ini perlu segera diajukan kepada pemerintahan desa agar bisa diperbaiki. Ini sudah masuk ke pesantren. Assalamualaikum ya ahli kubul minal muslimina wal muslimat. Saya akan menuju ke pasarean Ayah Nda Suwarto dan Mbah-Mbah. Dan ini adalah sebuah tradisi, menjaga tradisi. Ini tetangga-tetangga. Ini sudah banyak. Ini sudah nyampe. Ini batu nisan ayah saya, Suwarto. Ini Mbah Munanjar, Mbah Sarmadi, Mbah Suwarso. Tak keselonjor. Alhamdulillah, ya Rabbul Alamin, ya Allah. Balik. Ini namanya kuburan Besiman atau kuburan atau pesarean kecil. Orang Longgang menyebutkan pesaran kecil, tapi namanya makam Besiman. Sampean lemune saingan karo Endang kok niku. Jadi nangil. Ini pulang. Naik ke pesarean kecil, pesarean besar. Ini pesarean besar.
orang maju pucat ini pesaran besar di sini. Ini berantakan lagi teman. Yakin berantakan teman. Wah, makam Mbah Sumi. Mbah Sumi. Singgongnya. Iya. Mau diganti kalau anu. Apa sih resiki itu? Di sini dimakamkan para pendiri pendiri Desa Longkeang. Jadi ini ada komplek, dulunya ini komplek bentengnya. Ini benteng sana, dalam ini makam pendiri Desa Longkeang. Jadi yang di sini tuh kerabat semuanya ini. Ya noraku yang kau di dobong ya kena ngunjati nih gue, beli jati gue, kumpulakan. Hari Lebaran, selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Saat ini saya sedang berada di makam besar, namanya Pesarean Ageng Desa Longkeang. Dan disinilah dimakamkan para pendiri-pendiri Desa Longkeang. Pendiri Desa Longkeang ini, di antaranya ada Mbah Buyut saya. Mungkin sanggahnya juga ada di sini tapi saya tidak tahu. Nah, ini yang kotak-kotak, ini mantan Sumadi ini. Di sini dulunya ada semacam kompleks ya, di benteng. Benteng muter. Dan entah siapa yang mulai, yang jelas di sini makam para pendiri-pendiri Desa Longkeang. Jadi di sini ada lurah, ada bapaknya kepala desa, ada bapaknya lurah. Kumpul jadi satu di sini. Di makam besar ini.